Terimalah salam hangat dari kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita beristirahat malam, kita akan mendengar firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, saat ini sebelum kami membaringkan tubuh kami di peraduan malam, kami ingat bagaimana pekerjaan kami sepanjang hari ini, dan atas pemeliharaan-Mu kami boleh melewati semuanya. Tuhan, berfirmanlah Engkau melalui Roh-Mu, memberi kekuatan kepada kami memahami, mengimani, serta melakukannya. Terpuji Engkau Bapa, dalam Kristus Yesus Anak-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan untuk kita pada malam hari ini sesuai dengan almanak AKBP adalah dari 1 Yohanes 4 ayat 1 sampai dengan 6. Dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Roh dalam kamu lebih besar. Sangat disayangkan apabila seseorang yang Kristen tidak sadar atau tidak mengetahui bahwa ada potensi dalam dirinya yang bisa diandalkan menghadapi berbagai hal di tengah hidupnya sehari-hari. Sungguh malang, bagaikan lebay malang, karena tidak tahu kekuatannya atau kemampuannya dibanding dengan kesempatan yang dimilikinya. Akhirnya dia tidak memiliki atau mendapat apa-apa. Ada banyak kelebihan orang yang beriman kepada Kristus. Selain mendapat keselamatan kekal yang tidak mungkin didapatkan oleh orang lain di luar Kristus, bukankah itu kelebihan jika Tuhan berkata, "Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman"? Dalam Matius 28. Lihatlah penyertaannya, tidak akan berhenti bagi orang yang melakukan perintah-Nya. Kemudian, bukankah ini juga kelebihan apabila Tuhan berkata, sebab di mana ada dua atau tiga orang yang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Matius 18. Ketika bersekutu orang seiman, tentu di dalam nama Yesus, nama Tuhan, bukan di dalam nama yang lain, nama atau nama ilah lain. Tuhan mengatakan, Dia akan berada, Dia hadir di tengah-tengah mereka. Betapa mengagumkan perhatian pemeliharaan Tuhan bagi kita selagi kita di dunia ini. Bukan hanya itu, satu lagi yang sangat berharga dan menentukan kehidupan kita di tengah dunia ini. Kelebihan yang satu ini sangat penting untuk memenangkan kita, mengendalikan kita di tengah permainan dunia ini. Apakah itu, Sobat Renungan Malam Shalom? Nah, itulah yang sering kita lupakan. Tetapi sobatku, pada malam hari ini kita diingatkan, salah satu yang Tuhan pesankan ketika meninggalkan dunia ini adalah kedatangan Roh Kudus. Dan Roh Kudus itu berdiam di dalam diri orang beriman kepada-Nya. Roh Kudus melampaui semua roh yang ada di dunia ini, bahkan di cakrawala sana pun. Karena keagungan
dan kedikdayaan dan keberadaan roh yang ada di dalam diri setiap orang beriman, yang adalah Allah sendiri. Ya, roh itu adalah roh Allah, tapi itu adalah juga Allah. Sehingga firman malam ini memerintahkan agar kita menguji setiap roh. Bayangkan, ya, kalau kita disuruh menguji segala roh, tidak sembarang menguji setiap roh. Kalau tidak mempunyai kekuatan. Karena itulah benar-benar bahwa kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan dengan roh-Nya, Roh Kudus. Jika tidak lebih tinggi kuasa, keberadaan, kualitas, kinerja daripada Roh Kudus, tidak mungkin Tuhan mengatakan kepada kita untuk menguji segala roh, ajaran-ajaran, atau kecenderungan, atau animo manusia pada zamannya. Ukuran untuk menguji itu, ada kata kunci diberikan dalam bacaan pada malam hari ini. Yaitu kalau dia tidak berasal dari Allah, berarti itu bukan roh dari Allah tentunya. Kalau dia tidak melakukan, tidak sesuai dengan kehendak Allah, berarti itu bukan dari Allah. Berarti begitu mudah, saudara-saudaraku, kita melihatnya di sekitar kita. Katakanlah kalau ada ajaran-ajaran tertentu, kalau ada yang mengatakan pada ini yang benar, ini yang benar, kita lihat aja apakah itu sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karenanya, kita akan dekat dengan firman Tuhan. Sebab ukurannya adalah firman-Nya. Kita akan terus akrab dengan firman-Nya sehingga kita bisa melihat apakah ini benar roh dari Tuhan atau tidak. Tentu, kalau bukan dari Tuhan, kita akan jauhi dan kita akan tinggalkan, kita tidak akan mau tahu. Sobat Renungan Malam Shalom yang dikasihi oleh Tuhan. Ingatlah begitu berharganya kita. Ada kelebihan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Karena itu mari dalam kehidupan sehari-hari kita pakai kekuatan itu. Menghadapi roh-roh jahat di sekitar kita. Supaya kita menang. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, kami bersyukur Engkau memperlengkapi kami di tengah dunia ini dengan roh-Mu yang kudus. Roh ada di dalam diri kami dan roh ini menguatkan kami, menuntun kami. Dan dengan roh itu juga kami, Engkau beri hikmat untuk menguji segala roh supaya kami tidak diombang-ambingkan, tidak digoyang, dan kami boleh menang menghadapi. Terima kasih Bapa. Berkatilah kami, baik dalam istirahat malam, demikian juga ketika kami sudah bangun untuk boleh bekerja sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami juga menyerahkan semua saudara-saudara kami, warga jemaat-Mu dimanapun, bahkan yang sakit Tuhan, peliharalah juga mereka, beri mereka kesembuhan. Terpuji Engkau Bapa, dalam anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.